Assalamualaikum, saya sedang berada di rumah Ibu Ami. Dulu sempat viral Ibu Ami, rumahnya gubuk yang reot, ditinggal suami meninggal. Atas kerjasama bersama kita perbaiki dan sekarang rumahnya sangat nyaman, ada terasnya. Terus Ibu Ami katanya pengen punya cincin, ya sudah dikasih. Tapi bukan saya melamar Ibu Ami ya. Poinnya sederhana begini ya. Kebaikan bisa datang dari siapa saja. Silahkan warga Jawa Barat, warga Subang melaporkan kalau ada tetangganya, saudaranya hidupnya lagi kesusahan. Kuncinya berbagi informasi. Karena kehidupan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan negara. Kehidupan lebih baik itu tanggung jawab bersama. Minimal sharing informasi, betul? Nah, orang baik itu banyak, tapi karena kurang info, kadang-kadang kebaikannya tidak sampai. Nah ini contoh, infonya sampai, kebaikan datang, dan insya Allah rumah Bu Ami menjadi jauh lebih layak. Terima kasih Pak Ridwan Kamil atas bantuan rumahnya. Ingat doakan we ya. Ibu panjang umur, abdi panjang umur. Amin ya Allah. Pak Gubernur panjang umur kan dia sangat bantu deui. Jabar Quick Response untuk kemanusiaan.